jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Oke, di sini aku mau ajak kalian keliling di Ragunan Zoo. Sebelumnya kalian pasti udah pada tahu kan, Kebun Margasatwa Ragunan itu ada di Jakarta Selatan, di Jalan Harsono RM nomor 1 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan. Ragunan sendiri itu dikenal sebagai kebun binatang dengan pusat primata, gajah, dan harimau Sumatera, dan masih banyak lagi loh satwa yang dilindungi di sana. Oke, kalau kalian mau datang ke Ragunan, kalian bisa kok bawa kendaraan pribadi ataupun naik busway, karena buswaynya pun di sini langsung sampai di kebun Ragunan. Ini diajak ya. Oke, okay. Saldonya 42.000, untuk dewasa 4.000, anak-anak 3.000. Terima kasih ya, Pak. Oke, okay, kita masuk sekarang. Buat kalian yang mau liburan murah tapi memuaskan, kalian bisa aja langsung datang ke Ragunan karena tiketnya hanya 4.000 dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Oke, teman-teman, ternyata di sini aku salah menyebutkan binatangnya. Ternyata ini tuh burung pelikan, salah satu burung air yang bulunya berwarna hitam dan putih. Burung pelikan sendiri dia punya paruh yang panjang dan berkantung, itu merupakan ciri khasnya burung pelikan. Oke, dan burung pelikan sendiri di atas paruhnya mempunyai ujung yang bengkok dan berwarna merah. Di Ragunan itu juga menyediakan memang tempat yang sesuai seperti habitatnya. Di sini burung pelikannya banyak yang sedang berenang dan ada yang sedang berjemur juga, teman-teman. Selanjutnya kita ada jerapah. Jerapah adalah binatang mamalia yang memiliki ciri khas yang menonjol, yaitu memiliki leher yang panjang. Oke, kenapa jerapah lehernya panjang? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Jadi jerapah itu memiliki leher yang panjang karena dia harus mencapai daun muda yang ada di atas pepohonan. Mungkin kalian ada yang tahu perbedaannya dari jerapah betina dan jerapah jantan. Kalau untuk jerapah jantan dapat mencapai tinggi di angka 4,8 sampai 5,5 meter,
dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Sedangkan jerapah betina biasanya lebih pendek dibanding jerapah jantan dan sedikit lebih ringan. Oke, tadi kita sudah beberapa melihat binatang yang biasanya hanya kita lihat di buku cerita ataupun di kartun ya. Sekarang kita melihat hewan selanjutnya, sama-sama nih memiliki leher yang panjang, yaitu burung unta. Burung unta termasuk burung terbesar yang masih hidup dengan ketinggian hingga 2,5 meter. Dia cukup besar seukuran orang dewasa yang berbadan kecil ya. Wow, ternyata di Ragunan ada unta punuk satu loh. Jadi kalian kalau mau lihat unta, kalian bisa langsung aja nih ke Ragunan. Selanjutnya kapibara. Kapibara merupakan hewan pengerat terbesar di dunia loh. Di sini juga ada macan tutul loh. Kebetulan macan tutulnya lagi tidur tuh. Wow, ada buaya muara tuh. Selain macan tutul, di sini juga ada rusa tutul. Sampai di sini gimana teman-teman? Masih penasaran binatang apa aja yang ada di Ragunan? Oke, biar teman-teman gak penasaran, pastikan kalian udah subscribe, like, dan komen ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update dari video selanjutnya. Kira-kira binatang apa lagi ya yang ada di Ragunan? Kita lanjutin di part selanjutnya. Thank you for watching. See you.